Laga final Piala Dunia U17 2023 di Indonesia akan digelar pada Sabtu 2 Desember di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Sekitar sepekan sebelum hari pertandingan, lebih dari 10.000 tiket untuk publik sudah ludes terjual. Adapun kapasitas penonton Stadion Manahan selama Piala Dunia, 16.900 orang. Sekitar 10.000 tiket dijual untuk publik dan sisanya menjadi komplement bagi sejumlah pihak seperti FIFA, PSSI, dan sponsor. Hingga Senin siang masih tersedia 2 hingga 5.000 tiket untuk pertandingan babak semifinal. Laga semifinal ini akan mempertemukan Argentina melawan Jerman serta Prancis melawan Mali.